Saudara bekerja di mana? Saya bekerja di rumah sebagai spesialis saraf Rumah Sakit Mayapada Kuningan. Spesialis saraf ya. Ini saudara diminta keterangannya sebagai ahli. Baik, ada surat tugas atau apa? Oh, enggak ada sih. Enggak apa-apa ya, tapi saudara ini ya. Saudara sekaligus ahli sekaligus yang melakukan perawatan ada anak korban ya, betul ya. Tapi ini sebagai ahli ya, cekan ya. Agama Kristen. Saudara kenal dengan ini terdakwa Mario dan terdakwa Sin? Tidak yang mulia. Tidak kenal ya. Silakan berdiri ya. Silakan berdiri. Ini saudara sebagai dokter spesialis di Rumah Sakit Mayapada Kuningan, betul. Saudara sebagai ahli ya, sebagai saudara pernah melakukan ini perawatan atau pemeriksaan terhadap anak korban David? Iya yang mulia. Dalam posisi sebagai ketua tim pemeriksa itu atau sebagai apa? Saya sebagai dokter penanggung jawab utama. Penanggung jawab utama ya. Kapan mulai melakukan pemeriksaan? Jadi saya mulai memegang David itu hari Rabu malam jam sekitar jam 12-an. Tepatnya sih mungkin masuk ke Kamis dini hari jam 1-an. Itu pasien pindah dari rumah sakit medika ke Mayapada Kuningan. Sejak saat itu saya pegang sampai saya pulangkan beliau. Baik. Jadi ketika tiba itu langsung masuk ke IGD atau masuk ke ruang perawat. Jadi saat tiba itu sekitar jam 00 hampir jam 1 pagi itu pasien langsung ke UGD. Dia di UGD terus terang kondisinya sangat tidak bagus. Jadi koma dengan GCS-nya 3, tidak ada respon sama sekali dan beliau tidak ada respon sama sekali terhadap rangsangan apapun yang kita berikan. Nah, dari pindahan dari rumah sakit sebelumnya ke Mayapada, itu memang belum banyak dilakukan tindakan. Otomatis saudara kan ada rekam medisnya. Iya. Dari betul. Rumah sakit sebelumnya kan? Betul. Tindakan-tindakan tertentu kan? Tindakan-tindakan tertentu apa yang saudara baca itu? Jadi kita melihat memang di rumah sakit medika sudah diberikan obat sesuai dengan kemampuan rumah sakit tersebut. Jadi saya tidak melihat ada yang salah pada penanganan di rumah sakit medika. Tetapi memang mungkin perlengkapan mereka tidak begitu lengkap, makanya ditujuk ke rumah sakit Mayapada Kuningan. Nah, saat saya terima, itu memang kondisinya sangat tidak bagus, GCS-nya 3, dan itu di paru-parunya itu bunyi dahaknya sangat-sangat kental sekali. Saudara, ini agak dekat ya, suaranya biar agak keras. Ya. Baik, jadi itu kondisi awal. Ya. Terus akhirnya, saudara, itu automatically, maksudnya saudara ditunjuk sebagai penanggung jawab, atau setiap pasien terus ada ditunjuk atau memang tugas saudara? Itu tugas saya yang mulia. Untuk otomatis saudara tim ya, kalau saya penanggung jawabnya ya. Betul. Baik, apa tindakan yang saudara lakukan? Jadi saat kita terima karena dia sudah koma dengan GCS 3, itu langsung kita intubasi, arti kita langsung pasang alat bantu nafas. Karena refleksnya semua sudah hilang. Jadi kalau refleksnya sudah hilang, maka pasien tersebut akan cenderung untuk gampang terdapat infeksi yang akan memperberat. Nah, dari data rumah sakit sebelumnya dan dari pemeriksaan laboratorium yang kita lakukan saat itu infeksi yang sudah pasien dapatkan itu sangat-sangat berat sekali. Leukositnya sudah sampai 20 ribuan, marker infeksinya pun PCT pun sudah cukup tinggi di atas 4.
dan CRP atau peradangan itu sampai 200-an. Artinya ini anak memang terkena injury atau jejas yang sangat berat sekali. Maka waktu itu sekitar jam 1 pagi langsung pas di UGD Mayapada langsung kita intubasi, kita masukkan langsung ke dalam ventilator untuk melakukan pertolongan pertama. Nah, begitu sudah sampai kita pasang intubasi dan ventilator, langsung kita CT scan dan kemudian itu langsung pindah ke ruangan ICU segera. Nah, di ICU itu kita lakukan resusitasi, kita memperbaiki semua jalan nafas, tanda-tanda vitalnya, dan ternyata memang itu infeksi parunya menjadi faktor kedua yang memperberat di luar daripada trauma yang dia alami sendiri. Ada infeksi paru? Ya, karena pasien kalau koma, dia tidak memiliki refleks batuk. Otomatis dia tidak bisa mengeluarkan dahak. Nah, akibatnya kita harus pasang ventilator untuk kita mengevakuasi dahak sebanyak mungkin yang ada di paru-parunya. Karena koma itu ya. Betul. Ya, jadi menurut pendapat saudara, kan saudara melakukan CT scan. Ya. Apa yang ditemukan? Nah, jadi CT scan itu kita ulang. Jadi pertama sekali CT scan di medika sudah dilakukan tanggal 23 itu kita ulang CT scan dan tanggal 24 saya MRI. Nah, memang tidak didapatkan ada tanda-tanda perdarahan, tidak ada ditemukan adanya retak. Tapi justru itu yang membuat kita lebih khawatir. Berarti ini masuk ke dalam kategori diffuse axonal injury. Apa itu maksudnya? Jadi, kalau orang mengalami cedera kepala berat, itu tidak didapatkan adanya tanda-tanda perdarahan di otaknya, berarti itu semua kabel yang ada di otaknya itu robek. Makanya kenapa itu menjelaskan kesadaran itu GCS itu sampai 3 atau koma berat. Nah, kemudian tanggal 24 itu kita MRI untuk melihat lebih jelas lagi apa yang terjadi dalamnya. Benar nggak ini diffuse axonal injury atau bukan? Ternyata benar, karena didapatkan ada bercak putih pada MRI tanggal besok harinya itu di daerah beberapa oreo. Saudara, bicaranya agak pelan-pelan ya. Ini kasihan yang nyatat juga. Ya, baik. Yuk, silakan. Lanjut. Nah, jadi hasil MRI-nya itu menunjukkan ada bercak di putih di daerah otaknya, di daerah otak besar 1 dan di daerah corpus callosum. Corpus callosum itu adalah jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Ini juga yang nanti akan menjelaskan kenapa anak ini tidak bisa 100%. Yang bercak putih itu di jembatan yang menghubungkan antara otak kanan dan otak kiri. Betul, namanya corpus callosum. Di tengahnya atau di... Ya, di tengah otak. Bercak putih itu. Betul. Dalam kondisi normal, Tidak ada. Betul. Bercak putih. Makanya itu MRI mengkonfirm diagnosisnya diffuse axonal injury grade 2. Jadi, terus otomatis kan saudara melakukan tindak lanjut ya untuk penanganan bercak putih itu. Betul. Ini, bercak putih ini diakibatkan oleh apa? Atau ada ini bercak putih itu adalah apa? Beda ya? Baik. Bercak putih itu adalah jejas. Artinya menandakan sarafnya itu rusak. Nah, jadi karena pada kasus diffuse axonal injury begini, kita terapinya lebih banyak memberikan suportif. Artinya kita menjaga jalan nafasnya jangan sampai ada yang sumbat, fungsi jantungnya juga harus dijaga dengan sangat baik sekali, dan sembari kita menjaga supaya tekanan di dalam otaknya tidak tinggi, dan juga nutrisi dan cairan di dalam tubuh pasien juga harus cukup. Bisa tidak diukur? Itu ya kan, saudara tadi mengatakan bahwa bercak putih itu menandakan saraf pada saraf itu rusak. Ada enggak parameter misalkan, saraf rusak sekian persen? Oh, tidak ada yang tidak bisa. Baik. Terus, saudara itu kesimpulan saraf ini rusak. Betul. Rusaknya ini, menurut pendapat saudara, itu bisa diperbaiki, dirawat kembali, bisa kembali, atau rusak ini tidak bisa pulih gitu. Masing-masing pasien berbeda-beda yang mulia. Tapi ibaratnya kita mengalami luka, pasti ada bekas luka. Nah, bekas lukanya ini ya tiap orang berbeda-beda pemulihannya. Ada yang bisa sembuh hampir sempurna, tetapi ada yang menetap. Nah, kalau pada kasus ini kita MRI ulang setelah beberapa minggu, itu bercaknya masih ada. Bercak itu masih ada. Bercaknya masih ada, tetapi ukurannya relatif berkurang. Jadi bekas luka yang ditimbulkan di daerah otak tersebut sepertinya akan tetap permanen di daerah sana. Itu bekas luka. Ya, oke. Kan begini, maksudnya demikian.
bekas luka bisa permanen tapi sembuh. Ada, kan betul. Nah, ini bekas luka permanen tetapi tetap luka. Betul. Apa yang saudara bisa sampaikan? Jadi gini, otak itu kan ibaratnya itu sama kayak gardu PLN, yaitu penuh dengan listrik. Ya. Nah, ibaratnya gardu PLN pernah meledak. Nah, pasti ada bekas-bekas warna bekas kebakaran tersebut. Otomatis gardu tersebut tidak bisa berfungsi 100% kembali seperti semula. Nah, ketika ada luka di daerah sana dan terjadi bekas luka, maka koneksi antara otak kanan dan otak kiri itu tidak akan seperti orang normal. Selanjutnya, ketika ini kita bercak putih itu dulu ya. Ketika anak ini dirawat berapa lama? Kurang lebih itu hampir 40 hari ya. 40 hari. Ketika keluar terakhir, kan mungkin kan juga ada evaluasi, mungkin di scan lagi bercaknya putih. Ketika meninggalkan 40 hari keluar itu kondisi yang bercak putih itu, yang saraf yang rusak itu seperti apa? Mengecil yang mulia. Mengecil, tapi tetap masih ada. Tetap masih ada. Masih ada. Apakah itu juga, ini kan si anak kan ada di luar. Apakah masih juga dipantau tertentu, maksudnya untuk bagaimana kondisinya si apa ini bercak putih yang saraf yang rusak itu masih tetap dievaluasi? Masih yang mulia. Masih. Jadi, dalam kontrolnya kita. Terakhir itu bulan lalu pas kontrol bulanan. Kondisinya seperti apa? Kondisi beliau memang satu, jalannya masih belum seimbang. Jadi pada beberapa meter itu tampak oleng ke sisi sebelah kiri, satu. Yang kedua, fungsi kognisinya belum kembali seperti semula. Yang ketiga itu ada sedikit gejala eksplosif yang muncul. Apa itu? Jadi misalnya seperti contoh beliau bicara sama saya gangguin sedikit. Yuk makan yuk, diam kau. Nah kenapa? Karena itu gejala kognisi yang muncul akibat kerusakan yang ada dari jembatan otak tersebut. Jadi gejala koneksi terus dia bagaimana bersosialisasi, bagaimana dia bisa mengerti emosi, bahasa dari seseorang, itu sepertinya belum kembali seperti semula. Jadi itu atalan fungsi, karena ada saraf yang rusak, sehingga fungsi-fungsi itu akhirnya terganggu. Betul. Terganggu itu ya. Jadi itu diakibatkan dari ada saraf yang rusak itu. Baik. Betul yang mulia. Di samping itu. Saudara juga ada temukan yang lain berkaitan dengan ini, luka dalam kepala itu. Sebenarnya sih kita menemukan memang utamanya itu memang trauma kepalanya atau diffuse external injury-nya. Tapi memang itu ada merembet kepada yang lain, seperti ada infeksi paru akibat daripada trauma tersebut. Nah, berikutnya itu juga memang gangguan berbicara. Nah, dan berikutnya itu infeksi yang dialami itu terus terang selama 30 hari pertama perawatan itu sangat sulit sekali untuk dikontrol. Itu kurang lebih itu demam itu sampai beberapa kali sewaktu perawatan, dan itu antibiotik yang diberikan pun juga pada demam kedua itu semuanya resisten. Hanya ada satu yang masih mempan dan untungnya survive. Tadi saudara mengatakan bahwa ada keseimbangan terganggu. Betul, keseimbangan terganggu. Itu berarti kan ada apa ya, saraf-saraf yang untuk berfungsi untuk berkaitan dengan keseimbangan juga terganggu. Betul yang mulia. Itu pusatnya itu tadi antaran karena penghubungnya itu. Betul. Memang pada diffuse axonal injury itu memang yang terlihat dari MRI itu memang hanya di corpus callosum atau di jembatan tadi yang menghubungkan otak kanan dan otak kiri. Tetapi diffuse axonal injury itu tidak semata-mata hanya yang terlihat dari MRI yang menimbulkan gejala. Diffuse axonal injury itu semua sarung saraf yang ada di otak bagian dalam atau white matter namanya itu mengalami robekan akibat proses adanya trauma yang berat. Ini kadang-kadang tidak bisa terlihat dari MRI. Nah memang dia hanya bisa dilihat dari hasil patologi, tapi itu biasa kita lakukan pada kasus orang sudah pass away. Jadi kita lakukan otopsi. Nah ini yang memang tidak terlihat dari MRI, tetapi dari gejalanya, gangguan keseimbangannya tidak semata-mata disebabkan dari jembatan yang rusak tadi. Ada area otak lain yang tidak tercitrakan pada MRI yang tidak terlihat. Kemungkinan besar kalau kita lihat daripada area keseimbangannya terganggu, fungsi berbicaranya terganggu, emosinya terganggu dan kognisinya terganggu, yang kita sebenarnya fungsi eksekutif, itu pasti ada benturan di otak besarnya. Baik, kan saudara di dalam berita acara
itu antara lain mengatakan bahwa dapat mengakibatkan cacat permanen. Di antara tanda petik dapat. Artinya, tapi saudara melihat progresnya terakhir seperti yang pemeriksaan terakhir, progresnya seperti itu. Menurut pendapat saudara, bisa enggak ini progresnya itu bisa pulih? Kalau 100% sepertinya tidak, Yang Mulia. 100% tidak itu maksudnya selamanya? Ya, karena bagaimanapun juga ini ada bekas luka yang masih permanen di area sana. Ini kita bisa ambil contohnya pada kasus seperti orang stroke. Walaupun stroke-nya itu sudah dalam tanda kutip semua faktor risiko yang terkontrol, tapi tetap orang tersebut pasti ada mengalami dalam tanda kutip disabilitas. Kekuatan motorik tangan sebenarnya pasti tidak sama dengan motorik kakinya. Hal ini juga berlaku ketika terjadi bekas luka di area cedera tersebut dan menimbulkan bekas, pasti dia tidak akan kembali 100% seperti semula. Baik. Namun demikian, itu tidak bisa 100%, oke, karena ada tadi bekas luka, ya. Dan itu saudara berpendapat selamanya. Namun demikian, dari yang meskipun tidak bisa 100%, bisa enggak diharapkan masih bisa bersosialisasi, dapat mengaktualisasi diri dan sebagainya? Pada sampai saat ini itu bersosialisasi bisa, tetapi memang ada beberapa kali gejala eksplosif atau perkataan dalam tanda kutip yang tidak bagus muncul. Itu terjadi secara spontan karena ada area otaknya yang rusak, sehingga fungsi inhibition atau fungsi untuk mengontrol emosi yang berlebihan itu masih terganggu. Memang saya memberikan obat supaya nggak terlalu meledak sekali, tetapi obat ini masih dalam proses bekerja, jadi kita melihat perbaikannya masih belum terlalu banyak. Ke depan. Kalau ke depan ya kita berusaha, Yang Mulia. Iya, maksudnya gini kan, saudara kan bisa, oke, ini kan analisis saudara kan, saya bisa mendiagnosa, memprediksi mungkin dari progres-progres yang ada, dari yang ada, kira-kira seperti apa atau pendapat saudara itu dapat? Terus terang saya nggak bisa prediksi berapa persen, Yang Mulia. Karena ini pun, ini anak membaik pun ini sebenarnya juga mujizat. Karena sewaktu sampai minggu ketiga kita rawat, itu dia cuma bisa buka mata dan berontak. Jadi tidak ada perubahan sama sekali sampai minggu ketiga. Padahal kita sudah cukup memberikan semua terapi yang sangat bagus sekali, tetapi sampai minggu ketiga itu belum ada perbaikan. Makanya kenapa dia diikat di ranjang di ICU, karena itu berontak sana-sini. Dan hampir tidak mengenali orang sama sekali. Nah, setelah minggu keempat, waktu kita coba memberikan stem cell, itu baru mulai ada perbaikan, gejalanya ringan bertahap. Jadi kalau untuk sekarang kita bisa memprediksi masa depannya kayaknya agak cukup sulit. Karena berapa lama proses recovery ini akan membaik, terus terang sih saya juga belum tahu, Yang Mulia. Kalau kondisi mental dari anak ini bagaimana? Kondisi mentalnya sebenarnya bagus tetapi tidak stabil. Jadi memang kalau misalnya kita ajak dia ngobrol, ya memang bahasanya ada beberapa yang tidak nyambung. Makanya kenapa saya suruh minta begitu pulang dari rumah itu cepat sekolah, itu tujuannya salah satunya adalah supaya dia belajar untuk bersosialisasi. Tetapi kita juga sudah minta tolong sama orang tua, bahwasanya itu juga harus kasih tahu ke sekolah, memang anak ini masih dalam proses pemulihan. Jadi apabila terdapat salah bahasa, salah perilaku, dikasih tahu supaya bisa diberikan pengertian secara pelan-pelan, supaya dia bisa mengerti realnya itu seperti apa. Nah, sampai hari ini masih, kondisi ini masih berjalan, masih agak sedikit labil. Kalau kemampuan menangkap menangkap ini lingkungan sekitar bagaimana? Cukup lumayan, bisa mengerti ya. Untuk hal-hal sederhana masih bisa, tetapi hal yang kompleks masih belum. Kondisi anak ini apakah kembali seperti waktu berapa tahun masih kecil atau bagaimana? Tentu tidak, Yang Mulia. Kondisi sudah berubah. Sudah berubah. Sudah berubahnya seperti apa? Jadi kalau dengan untuk anak umur segini, harusnya dia sudah bisa, kalau kita berbicara sesuatu yang
misalnya cukup dalam, misalnya kamu mau jadi apa, terus kamu mau ngapain di masa depan, tahu. Padahal jadi kita konteksnya sedang lakukan pemeriksaan dengan pertanyaan untuk menilai memori dan judgment-nya dia. Memorinya sendiri? Memorinya terus terang banyak terganggu. Ya, kalau misalkan kan, oke, tadi kan sudah kasih pertanyaan yang mendalam. Misalkan kita kasih pertanyaan untuk memori berkaitan mungkin lebih dalam lagi tentang pelajaran. Masih mungkin tidak sekarang ini kondisi? Kalau untuk pelajarannya sih ringan-ringan sih masih oke. Cuman kalau misalnya cukup yang berat itu sepertinya belum bisa. Yang ringan itu masih saudara? Misalnya kalau yang berat itu kayak matematika berhitung terlalu banyak mungkin itu agak sulit. Cuman misalnya kayak geografi yang ringan-ringan mungkin masih bisa. Karena terakhir waktu kita pulangkan pun itu kita melakukan skor memori yang namanya Moka INA itu tuh hasilnya itu sekitar 16 dari 30. Yang normal? Normal 30. Jadi sebenarnya dalam tanda kutip ini masuk kepada demensia berat atau gangguan ingatan yang cukup berat. Nah ini membutuhkan waktu yang agak cukup lama supaya dia bisa mulai mengingat. Waktu yang cukup lama. Namun demikian waktu yang cukup lama itu tetap progresnya semakin positif itu ada ya. Kita harapin begitu yang mulia. Makanya kenapa kita harus kontrol setiap bulan untuk melihat gejala mana yang masih menetap, mana yang membaik atau ada yang memburuk. Sehingga kita bisa mencocokkan obat mana yang cocok. Di luar perawatan yang ada di Mayapada, ini kan sekarang sudah di rumah ya. Apa yang tindakan-tindakan yang sekarang ini dilakukan terhadap anak ini? Sebenarnya yang pas, yang masih kita membiarkan dia seperti biasa. Jadi kita dalam tanda kutip membiarkan dia seperti aktivitas seperti biasa. Cuman memang ini di bawah pengawasan 100%. Yang kedua, memang sampai hari ini kita masih melakukan terapi fisik untuk keseimbangan, untuk motorik halus, dan juga untuk dia punya masalah psikologisnya. Kalau memarnya, memarnya sendiri sudah pulih. Memar kan ada ini kan mengalami bengkak dan terdapat bercak memar. Kalau bengkaknya ini, kalau memar yang di kulit cuma baik yang mulia. Ada yang pada otak mengalami bengkak. Ada bengkak otaknya membaik, tetapi baik, ya. Bekas traumanya masih ada. Yang bercak memar ini, betul. Maksud saudara yang tadi ada pil putih itu, betul yang mulia. Sedikit saudara Ali ya, untuk perawatan David ini berapa lama di rumah sakit Mayapadanya? Kurang lebih itu sekitar Saya Rahmat Ibrahim, saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya.